Heran sih, TWS satu ini lagi banyak diomongin banyak orang. Ini TWS dari Soundcore K20i, di mana buat kalian yang udah puas dengan Soundcore K50i, nah ini termasuk salah satu ya alternatif buat kalian. Dia bentuk TWS-nya itu, earphone-nya itu dia bentuknya kayak half ear gini, tidak ada ear tip-nya. Tapi ini yang justru gue suka sebenarnya. Ya, kalau R50i kan ada ear tip-nya ya, dan kadang ada orang yang nggak nyaman gitu. Nah, ini cukup enak banget, responsif. Dan yang paling keren adalah daya tahan baterainya dan fast charging-nya. Gimana tidak? Kita ngecas 10 menit, kita bisa pakai 2 jam. Gimana tuh? Dan untuk pakai buat teleponan juga enak, karena dia sudah dibekali dengan mikrofon yang menggunakan AI juga, jadi suaranya tetap jernih. Nih, contoh suaranya kayak gini. Oke, ini adalah contoh suara kalau kita lagi teleponan pakai mikrofon dari Soundcore K20 ini. Ya, suaranya kayak gini. Enak kan? Jadi gimana? Bisa dikontrol di HP juga. Kalian bisa setting equalizer-nya di custom atau pakai pilihan yang sudah ada. Atau teman-teman juga bisa custom untuk touch control-nya. Jadi kalau 2 tap kalian pengen apa, terus kemudian 1 tap pengen apa, kanan-kiri setting, itu bisa semua disetting di aplikasinya. Udah, kurang apa lagi coba? Langsung aja silahkan nih di check out. Ini keren banget, sudah di-charge dengan menggunakan USB Type-C. Dan ini sih nyaman banget dipakai. Dan suaranya udah nggak usah diragukan lagi lah ya, kalau dari Soundcore kayak gini nih.